Bunga bangke kalawan ngaran Latin Amor Populus Titanum anu kawentar minangka kembang panggedena di dunya kiwari tumuwuh deui di tempat wisata Cibodas Kabupaten Cianjur. Eta kembang anu nyambuangkeun bau bangke teh ligar 4 taun sakali tur kiwari tumuwuh kalawan sampurna di Taman Wisata Cibodas. Nyakaos kitu jeung lenggahan bunga bangke raksasa kalawan ngaran Latin Amor Populus Titanum anu tumuwuh kalawan sampurna di Kebon Raya Cibodas Kabupaten Cianjur. Eta kembang anu nyambuangkeun bau bangke teh ilaharna tumuwuh saban 4 taun sakali. Eta bunga bangke teh jangkungna 2,81 meter kalawan diameter 120 cm. Petugas Kebon Raya Cibodas Destri nyaceskeun dina taun 2000, bunga bangke anu tumuwuh di eta leuweuk Taman Wisata Cibodas geus dipisahkeun tina indukna. Tapi dina taun 2016, mucung heula deui di leuweuk sejena di Kebon Raya Cibodas. Bunga bangke ngalaman tilu fase dina hirupna. Jangkungna eta bunga bangke di Kebon Raya Cibodas teh 2,81 meter, kalawan rubakna mahkota niti hiji satengah meter. Dari kemarin siang. Kemarin siang, jadi pagi saya cek belum ada tanda apa-apa, tapi kemudian siang dia berubah cepat ya. Kemarin juga hari agak, bukan agak ya, sangat panas. Sementara hari-hari sebelumnya itu berminggu-minggu hujan setiap hari, suhu sangat rendah. Nah kemarin yang panas itu sepertinya cukup berpengaruh terhadap mekarnya, karena menurut perkiraan saya harusnya paling cepat dia mekar itu Sabtu. Prediksi berapa lama dia bertahan, Bu? Kalau hujan baik, dia sampai Jumat mungkin masih bagus. Kalau hujan nggak ada maksud saya. Tapi kalau hujan banyak ya paling 3 hari. Jangkungna eta bunga bangke teh upama diukur tina cupatna anu kakubur bisa leuwih ti 3 meter. Eta bunga bangke anu tumuwuh kalawan sampurna teh upama geus ligar sagemblengna engkena bakal maluguran. Heri Setiawan, Bandung TV.